Ame tuan sewu. Iki berbahaya. Dicopot wae. Enggak usah. Kalau patah nih, Pak. Ngene ya, Pak. Mbak ini, tolong Mbak ini. Jangan melawan. Jangan melawan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Bareng Pak Didik lagi. Pemilik channel loh. Di channel YouTube saya gini nah. Nama channel apa, Pak? Didik menyapa. Didik menyapa. D Y Y D D X E E X. Didik D Y D E X. Didik menyapa. Sudah berapa kali kita bareng dengan beliau? Ngurusi UDGJ, terakhir Jayus ya. Terakhir Jayus. Orang-orang Pak Didik Jayus ya mencelat ah. Nah, hari ini kita akan ajak Pak Didik untuk ngurusi UDGJ yang itu loh. Itu ODGJ-nya membawa apa? Ono watu, ono linggis, ono koco, ono apa jenenge? Sajam pokoknya yang lain. Iko parang yang digombok kayu kae. Nah itu, barang-barangnya itu barang yang dia kumpulkan itu. Semacam-macam semuanya ada itu. Menyeramkan ya, Pak. Jenengan siap, Pak? Insya Allah siap. Siap ya? Luar biasa. Teman-teman perhatikan, itu barang-barangnya. Kita akan datangi dia. Bu Nuwun Sewu. Nakal boten, boten lah sapuan ini. Boten lah. Mangan di dengan paling ini kadang. Kirim tiang-tiang ke sini. Tiang-tiang yang lewat gitu ya? Lewat, yang seneng, ini baratnya. Oke, saake. Iya, saake. Tapi boten ganggu ya. Tapi medeni wong gak wani sembarang dia. Makanya nanti kalaupun iya, kita harus bersihkan tempatnya ya nanti ya. Sini-sini harus bersihkan, yang sampah diobong, yang waktu yang lain dipikirkan. Biar apa ya? Di situ tanah kosongnya diobong. Diobong, gak apa-apa. Gak apa-apa ya mas ya? Gak, tahu jawab deh. Tahu jawab Ben. Tanah kosong. Terus nanti... Pak Luas kesini ya. Oke. Sini tuh derek mana tuh? Derek nganu. Semampir. Yang berikut semampir gih. Yuk kita ke sana yuk. Monggo Pak Didik. Assalamualaikum. Pak Sapuan. Monggo rokok, Pak. Mun rokok dereng. Sampun. Ngapunten amit. Monggo kleparingi rokok udut sik. Tak sumetno. Ini Pak Sapuan namanya. Perhatikan teman-teman semuanya. Ono, wah yang bahaya ini beling ini kan. Nuwun sewu, beling. Nanti ada kardus ya. Linggis. Ceker. Ceker ayam. Batu maem ceker. Ngapunten kulo legah mriki asal Pak. Asal nggih. Nggih, amit ngapunten. Beliau ini pernah ketemu kita di Winonggabus deket pasar hewan dulu. Beliau malah inget toh, Bartadusi malah minta maaf ke saya. Gih ya, eleng ah, eleng boten, heh, gih ya, minta maaf, minum kopi kali kulo gih ya. Terus saya mutan. Senyum habis itu. Tapi setelah sekian bulan, 6 bulan lebih ya sudah ya, penampilannya beda banget. Dulu bersih banget. Pak Nuwun Sewu tak tahu kok iya. Kocai lem tuh kondi. Eh? Koma. Koma? Jipok koma bukur ini? Iya. Wih, semennya ambak nih iki. Milo, ini, Pak. Beling bar. Diadai dulu boleh ya? Tak ada nih saya boleh, Pak? Rapikan boleh. Ijin kalih jenengan. Angsal? Bisa, boleh. Angsal, Boten? Biasa. Oh, enggak usah, nggih, enggak usah, Rien. Enggak usah riang, enggak apa-apa. Nah, saya taruh sini aja, Pak ya. Okay. Boleh? Iya, iya. Hah? Nah, ini yang saya yang apa ya? Menakutkan lah iki. Iki gelas kondil untuk jenengan. Heh? Iya, ramah. Dari rumah? Harus nah. Harus lihat ini. Pergerakannya. Amin, Pak. Sing yeah. Belingan, Pak. Bisa buat main sulap ini, Pak. Bisa. Ini waspada ya. Iya, iya.
Las podo nggih, Pak? Nggih. Las podo nggih. Sing beling pinggir riyen ndak apa-apa. Ini gelas-gelas pinggir riyen. Ini seperti piala. Oh, piala. Pernah jadi juara. Hah? Juara apa, Pak? Juara makan ayam. Habis berapa? Loh, Pak, kok bapak teh nih? Juara makan ayam ternyata punya ceker juga, Pak ya. Suka makan ceker, Bapak? Yo, sudah makan tadi? Tadi dikasih ibu-ibu tadi. Ada nggak ibu-ibu? Jadi nggak apa, Bu? Ini bungkusannya. Gih. Jadi, ini bukti teman-teman bahwa kalau ODGJ jalanan itu makan nggak kekurangan. Pelan-pelan mudah-mudahan semuanya berlangsung baik. Amin. Amin. Dan amin. Pak Didek luar biasa. Selain memang bodinya, kenapa saya kontak beliau? Pokoknya tinggi, kuat, besar. Nah ini. Rakyat yang aslinya rapuh. Nah, aslinya dia kuat, tenan. Ngerokok jenang, tak paringi ini. Lah ini kumpul sudah. Satu bungkus boleh? Itu tadi kenapa dimati? Di. Hah? Dirokok dulu boleh. Apa mau yang kecil? Iya. Iya. Nah. Pak Sabuan kok kayaknya makin kamu kurus ya, Pak? Makin kurus. Ben ketemu aku lemu ngono sampean. Kalau mau yang kecil nih ada yang kecil. Ambil lah. Enggak mau. Ada banyak, Pak. Waduh. Ada banyak. Mana satu, ah? Biar nih. Ini banyak, ah. Biar nih aku yang isep lah. Iya. Yo. Awak boleh ngerokok, ah? Iya. Boleh? Boleh. Wah, ngerokok, ah? Hah? Yo, Pak. Sidi-sidi bisa lah aku cakap bahasa Melayu, Bang. Kawan. Namet tuan sewu. Kita kawan toh. Nanti dipasang lagi biar enggak menghalangi kita ngobrol ya. Beh, Pak. Ini kayak tongkat ya. Iya. Heeh. Tongkat musafir. Bukan. Bukan. Pak Sabuan masih ingat aku. Mbak ini, Mbak ini. Iya. Linggis. Iya. Pak, jalan sini. Bawa linggis semono gede nih, Saudara. Semono gede. Lumayan. Oke. Pak Sapuan, ngapunten. Siaga, Pak. Permisi nuwun sewu. Tak sik yo jenengan yo. Tak dusi nganggo baju anyar. Gelem. Gelem, ah? Nggih. Mau mandi, potong rambut ya. Seperti yang tak gawe jaket. Tak gawe jaket, tak gawe sarung, ya. Wong-wong pada takut dengan kamu nanti. Kalau takut macam mana pula nanti ya? Enggak boleh ada orang yang takut dengan orang lain. Ya. Sampai tak bawain kaos, tak bawain celana, tak bawain jaket, tak bawain topi, tak bawain sarung. Nanti buat jenengan semua. Hah? Oke. Okay. Enggak apa-apa ya? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Ini celana yang dulu kita kasih ini. Iya. Iya toh? Masih ingat toh? Iya ini. Ini loh yang biru ya. Modelnya iya. Nggih. Wih, kalungnya le caca. Iyalah, kalau kawaku dewe. Bagus. Enggak, aku enggak sibuk. Tapi mohon maaf Pak Sabuan. Jenengan tak resiki ya sekarang ya? Enggak usah. Mau toh? Kalau kotornya dikira orang gila malah. Iyalah. Hah? Ya jangan tahu. Jangan begitulah. Harus bersih kawan. Kita saudara, kita teman. Hah? Mau marah ge. Hah? Marah harimau. Siapa yang harimau? Sampean. Salah satu dato manusia harimau. Ya. Nah, ini dato. Dato ini. Dato Pak. Dato Didek. Bang. Oh, memang dato itu sangat apa ya? Dihormati. Dihormati untuk orang-orang di Sumatera sana ya. Ini dato. Jauh-jauh datang dari sana sini mau tengok kau. Pak Sabuan bersih ya. Oke. Mau lah. Ya? Bersih lah. Nggak usah, Mbak. Nggak usah, Pak. Nggak usah? Kenapa nggak usah? Nggak usah. Kalau yang nggak usah, nggak usah. Oh, gitu. Minta rokok 2 bungkus. Hah? Minta rokok 2 bungkus. Minta rokok 2 bungkus? Tapi aku bersihin. Setuju? Nggak usah. Macam mana? Tak boleh lah macam gitu. Kalau ya, minta rokok 2 bungkus, nanti aku kasih. Yang mana? Yang kretek atau yang busa? Aku kasih nanti. Aku kasih. Tapi harus bersih, ya? Oke. Okay.
ikut aku dulu tuh ambil rokok di situ. Ayo ke sana yuk, ikut ya. Yuk. Iya. Ambil rokok yuk. Ayo, Rul, bawa partil sebesar ini ya. Dengerin saya, toh ada Pak Didek macam gini. Maaf ya Bu. Nggak ada yang mengganggu sampean. Kita akan bersihkan semua. Yo, ya. Ini beda. Logiknya jalan. Pada saat dia tahu yang memegang gede besar seperti ini, dia nggak akan berontak. Kita bersihkan Pak Sabuan. Karena semua aksesoris ini berbahaya untuk badannya, berbahaya banget. Sekali dia masuk ke daging, menutup, ini logam semua ya. Ada semua orang banyak. Nanti kita bersihkan tempat itu dan jangan pernah dikotorin lagi. Boleh diam di situ, tapi jangan pernah membawa sampah. Oke, ya, oke. Tak kasih baju nanti, tak kasih celana, kasih jaket, kasih topi, kasih sarung, sandal. Tapi bersih nggak boleh itu, nanti saya bersihkan semua itu. Amin tuan sewu, ini berbahaya, dicopot baik. Nggak usah. Tahan ya pak, gini ya pak. Mbak Eni, tolong Mbak Eni. Janganlah, jangan melawan. Ingat, apa? Jangan melawan. Kita tidak akan menyakiti kau. Coba, kau lihatlah kemari. Kau lihat Pak Dide. Jangan ada di situ. Itu datu itu wah. Ya, tidak ada yang nyangkitin. Kita perhatian sama kau. Ya. Gih, mata nuwun. Kau sakiti Gusto dengan kawan-kawan seperti itu. Tidak baik. Ayolah. Kita ngerti lah. Ambilnya. Sebesar ini. Gih. Nah, yang kuning ini mengingatkan saya pada mat yang di Demak. Pakai rantai itu. Nggih, Pak. Yang sama Pak Ganjar. Ini yang berbahaya itu. Kalau ini masuk ke daging, kemudian dagingnya tumbuh, nanti ceritanya kayak siapa itu? Lion. Lion itu merusak jaringan. Yang masuk ke daging itu ini, steel. Ngambil, Pak. Sugil.
membantu banyak orang. Alhamdulillah. Ini, sikil masuk sini. Yang diikat-kat di pinggulnya ini banyak banget. Nah, perhatikan tanganmu. Gara-gara pakai cincin besi kayak gini toh. Jadi seperti ini. Non sewu, kita buka bajunya dulu satu-satu. Sarungnya kan? Sarungnya. Ngesek-ngesek. Siap noh, harusnya. Saya sebentar. Lagi apa, Pak? Non? Lagi apa, Pak? Ini dicopot kali ini lebih gampang. Oke. Tali ini lebih gampang. Ada berapa tali coba ini? Saya ingin tahu, penasaran aku. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Dibentuk seperti apa, Pak Iki? Seperti pocong. Angkat tangannya. Kayak jimat ini semua. Telulas. Angkat tangannya. Nah, telulas. Angkat tangannya dulu. Bajunya satu. Jauh. Gunting, Pak, pergi, Pak. Wes, gembolane dah jatuh. Ini apa? Jimat kau. Bajunya dua. Bajunya zaman kaya, belum ganti. 14. Ini ada tas, 14. Gunting aja, Pak, Didik. Gunting. Nanti dikasih jaket lagi. Pergi, Pak. Nanti diganti jaketnya. Pol. Goloknya barang. Ada goloknya? Wih. Awas ya. Sendirian ini yang perutnya. Iya, nggak usah korek, masih. Masih nyala. Masih. Nanti aku kasih. Nanti aku kasih. Iya, dulu pernah tak bersih pun, cuman kok. Terus jaketnya. Tiga. Dijauhkan. Apa? Kau tak bohong enggak? Pasti tahu. Sinau ngurupin nanti korek karek. Ya pakai sarung. 5. Sik. Angkat tangan kau. Taline 15. 16. Ya. 5 ya, Pak? 5. Iya, Sik, sebentar. Gatel toh. Norok loh. Iya, karena rambut dulu. Iya, potong rambut dulu. Sik. Nanti dulu. Kakinya belum diambil. Iya, sabar, sik. 8. Ini jangan dicoplok. Oh, enggak. Ya, ini ada. Ini jangan, yang ini dipakai aja. Yang itu dipakai. Nanti tak kasih sarung, nanti. Nah, tak kasih sarung nanti. Nggih, ha. Sik, sabar. Hah, oke. Duduk. Dipotong, Pak. Ikat perutnya ada 15. Bajunya ikmu pitu. Ini ikan perut lagi. 16. Ih, baunya sampai kayak minyak nyong-nyong ini. Mantap, Mas. Ya, bau banget, Tansa. Oh, dia pipis jadi satu, Re. Nah. Cuman di perut, diikat ini mungkin biar gak lapar dia. Tali perut. Pitulas. Pitulas. Oke, sip. Nah. Ya Allah ya Robi. Oke, sebentar rame tuan sewu. Kene wae sik, liga sik. Itu dipakai dulu. Engko tak anyar. Liga sik ame tuan sewu. Siapkan potong mbak ini. Pak Sapuan, iki sik. Bisa, Pak? Talinya perak. Bisa. Tang. Tangin nggur jenengan. Nanti sambil dia diem istirahat, kita bersihkan yang sana nanti. Dibakar semua nanti.
sih. Ya udah. Wes. Udah. Ame tuan sewu, yuk dibuka. Ame tuan sewu, permisi. Dipotong rambutnya sama Mbak ini, simak ya. Dulu. Sehat. Biar enggak dipakai dia. Mudah-mudahan. Saya siap mengantarkan rumah sakit nih pada saat nanti keluarganya mengonfirmasi ke saya punya surat dan bisa mengusahakan surat lah. Kasihan di jalanan. Udah sepuh. Herpes, ya? Saya diinformasikan tentang beliau ini sering banget. Selesai saya pandikan dulu nek nggone Winong, pindah nek nggone daerah Pucak Wangi, enggak tahu kok sampai sini. Akhir hari kita bersihkan. Yuk, dipotong. Gini, secara psikologis dia sudah kalah, maka dia nurut. Karena ada beberapa orang yang deketin dia. Nek hanya satu orang, dia akan melawan, karena dia pikir dia masih bisa. Nek pada saat tadi, ada Pak Dide, ada saya di sampingnya. Pak Dide yang pakai, apa namanya, deker ya? Deker yang seperti itu, ya serem adik ya. Jangan deker ya mas. Apa? Tato. Tato. Tato Tanah Abang. Nggih, nuwun sewu. Anak kuwi kula niki. Dibeta wangsul napa pripun? Nggih, sak pawon. Jenengan kunceke mangke? Nek kunceke mboten teso, Pak. Tak terno. Nuwun sewu, keluargane purun nampi? Nampi. Coba kontak riyen, Pak. Mangke derek kula mriko. Ngono ya, Pak? Memang harusnya, Mas. Heh. Mohon maaf. Sebaiknya dipastikan dulu. Heeh, ditampo ora. Hanya mau menerima atau enggak. He-eh. Takutnya ntar kalau udah ke sana. Betul. Kasihan juga keluarganya. Heeh. Karena nek masalah mangan yang dalan dimangan wong. Nggih, dipastikan dulu aja. Nek pancing nggih ditampi tak teri tak gawani mulai make teng mobil. Ini kan posisi ngeten iki tak arep si anes, Pak. Salaman kan aku. Salaman. Nah, ngene ta. Karpa Dide. Karba ini. Aduh saiki ne, tak siap baju ya. Ayo ngadeg. Yuk. Nggih. Nggih. Yuk kene. Nggih. Dengerin aku, Pak Sabuan. Mandi ya. Sehat ya. Bismillah mandi. Amit nuwun sewu permisi. Berkali-kali saya kolaborasi bareng Pak Gide. Thank you.
ini barang kok cah. Ya itu nama teng iku Mas. Heh? Teng weteng ya. Kene tinggu. Dikasih minum loh. Nggih, matur suwun. Minum dulu. Minum. Bismillah. Alhamdulillah, akhirnya kasir. Dut metu irung. Keluargane purun nanti. Siap. Nuwun sewu. Ben tok tengok sik. Saya dengan teman-teman tak ngresi ini korien, Pak. Mau watune dinggirne bane anu. Sampai engko diobong. Sekalian iki diobong. Kang Sapuan, mulih ya engko ya. Ya. Mulih ya. Gelem ta? Mulih ya. Heh? Tak terong kok ya? Inilah. Hah? Sini wae. Di sini kenapa? Bapak ibumu lo ngenteni, terus gak ada orang tua apa? Eh, iya. Kau ketemu dulu sama orang tua. Setelah itu terserah kamu. Ya, setelah itu terserah kamu. Kamu enggak boleh nolak. Ingat pesan Datu. Yo. Temui orang tua. Ingat pesan Datu. Baru setelah itu kau nak kemana? Bolehlah. Yo. Biar tarik napas dulu Pak Didek, nanti kita bersihin yang itu. Oh boy ya, bukan buatnya serem di mata orang kan. Ternyata gue ligi semua nu gede ini. Palu semua nu gede ini. Golong. Iki. Gak ya? Beling pecahan waki. Tulang-tulang. Cakar. Tulang ada tulang. Angger ora tulang menungso wae. Tulang jin. Tak takoki Kang Sapuan. Heh. Baratus piye rasane? Seger ta? Yo. Hah? Yo. Seger. Tata dulu, yuk kita rapiin. Dibantu banyak warga, luar biasa. Ini betul-betul luar biasa kita. Warga Pati memang jos tenan. Ini nanti dibersihkan tukang sampah. Dan kita sekarang akan fokus mengantarkan. Oke, derek mangke. Kita akan mengantarkan Pak Sapuan pulang. Alhamdulillah tadi Pak Delalah ketemu perangkat di sana. Dan sudah mengabarkan keluarganya siap menerima. Kita akan mengantarkan, bahkan nanti mungkin perangkat desa. Syukur-syukur nanti kita bisa jagong. Difasilitasi untuk berobat ke RSJ, Sina Urip siap membawa, memfasilitasi lah ya. Asal itu tadi keluarganya ada surat lah, tapi tidak, nanti kita jago. Pienaknya. Kasihan, karena ini nggak diobat, kehilang mereka mesti. Minimal berobat dulu, nanti pulang ke rumah, minum obat secara rutin, insya Allah baik lah. Yuk Kang, tanggung ini, sarung, oh.
Nah, topi sisan. Topi sisan. Pakai topi. Yo, yo. Ambilin topi boleh. Topi. Hei, ambilin aja. Oh, langsung ke sana. Oke. Jenengan di tengah dengan saya bertiga. Dan ini adalah warga Pati yang sudah membantu nih. Iko kok lho, sing kawasan Abang lho sampai koyo ngono malah rupane yo. Ya biasa lah. Nah, iku bose luar biasa. Ayo, ayo, masuk mobil, roket dibuang ae. Roket dibuang sik. Kone. Dan matur nuwun buat Lupus Sel yang sudah memberikan tempat memandikan panggonane direketi koyo ngono diyai mangan. Sukses selalu. Berjaya selalu. Laris manis pokoknya. Amin. Ya, yuk. Ya didongani Pak Mudin. Cilik niku sing kula ngaji nggih kula niki. Allahu Akbar ya. Ketemu guru. Salaman saya karo guru ngaji wis mudura mau. Heh? Nomor saya pas sampean. Wis salaman karo guru ngaji njenengan durung. Salaman, salaman. Assalamualaikum. Salam, salam. Nah, mulai Bapak Ibu di. Niko. Pak, putrane jenengan. Salaman karo bapak. Cium tangan lah. Leres niki putrane jenengan. Pak Sapuan namine. Nggih, nggih. Iku pripun beranjak pangsul. Wah, niku wah jenengan kan roh videone. Rupanya buatan saya pawong pak. Tangannya ini ku kawat kawat kawat. Dari sini ini ku nopo sing ini baut. Terus perutnya ini ku ditala ini pitulas. Baju ini murang ke pelimo bu pitu. Celana ini papat. Aduh sih wow. Betul linggis semuanya. Semuanya ke sini. Gue martil palu semuanya gede ini. Keng dalan. Nah, Iko. Iko ibu, ibu eh, salaman karo ibu ah, salaman ah. Salaman karo ibu, eh. Salaman ah. Diambung tangannya, ah. Lengkap, lengkap. Gesa, tengah tengah goreng. Gih. Niki Rian nanti tenggri sakit pak. Nah, sakit ini ku Rian sedang uting mereka. Teng Jambi. Gih. Sakit sakit jiwa ngeten niki. Gangguan ngeten iki. Sakit jiwa niki rikine pun badhe sakit demam sembarang dengan iku. Lah sak kula ngobatne dukun iso niku nggih pun. Wah ya tenan. Ngoten. Entek amek kurang golek. Sak badane niku terus gambake niku kisah niku nglimpe. Dulu-dulu wis enten ngomah nggih wong tuane mbok napa niki. Kisah ngantos dados luron-luron maklum wonten rimba. Mboten lho critane. Lah sakit wangsul niku kan biasen kenapa niku? Hmm. Mboten. Niku lho mae wong sing anu kertane cerita mriku. Niki nate kula dusi ping pindho niki. Sing sepindah riyen teng ngene botok, pasar kewan. Tak dusi teng mriku. Nggih niku kula sing ngedusi. Terus lajeng kula purugi kan nonton mbak-mbak sing nepun kula tanggane jenengan, njaluk tulung kon ketara mulih. Tak padosi teng pasar kewan mboten kepanggih. Terus kalau dikabari tiang tenggene Puncak Wangi. Puncak Wangi mboten dangu kok ana kabar tenggene. Kidul terminal. Niki saene. Pak wonten Pak Mudin nggih ya. Nggih, nggih. Ya, ngeten. Nuwun sewu. Pak Mbah Mudin, Pak Kadus. Kudune niki berobat. Kudune lho ya. Kudune berobat. Teng rumah sakit jiwa. Saya dengan istri Mas Irul siap membawa ke sana asal duwe kakak, duwe KTP, duwe kis. Nek gadah tiga niku mboten bayar. Mangke mungkin pemerintah desa bisa rembukan mbuh pripun carane. Nggih ya, nek saged mangke kontak saya siap membawa teng RSC. Tapi nek mboten nonton niku nggih saged mriko tapi bayar. Lah, berobat jiwa niku mboten sepindah tok. Kontrol terus. Nggih. Krone mboten ngombe obat niki tak terok, kuwatirku sesuk lungone. Pak Sapuan. Di rumah saja. Yo. Jangan pergi ke mana-mana, ya. Ya. Di sini saja. Kasihan Bapak Ibu. Nek makem mboten kirang, Pak. Nggih. Diparingi tiyang nek makem. Mboten bodho nggih kula. Tingali terus ya. Nggih. Nggih.
makanan pokoknya selalu ada. Mungkin pemerintah desa bisa membantu Mbah Ngadimin, piye carane? Insya Allah. Pak Sapuan, diam di rumah yo, ya? Yo. Jangan kemana-mana, betul ya? Makanlah sama bapak sama ibu di rumah. Yang penting mungkin ya, dan mungkin kan cara yang bisa warna Pak Igi. Ge. Supaya untuk surat ini gampang aling itu cara mungkin Pak Igi ya. Saya sakit pernah ya. Tapi ini kepengen yang cepet berobat. Niki bayar, lebur rumah sakit tapi bayar. Bayar ini ku. Itu obat minimal. Mau nggih, monggo. Presake nggih, saya mukas Mas yo. Nanti ada obat ringan biar dia tidur. Nggih. Pak Sapuan, kalau dikasih obat diminum yo. Iya. Ya. Harus diminum, jangan enggak diminum. Nggih, monggo. Mas anu, Pak, bayar ini pola saya sak niki. Nggih, 15 sampai 20. Lah niku monggo. Mungkin rujukan dari Puskesmas. Nanti masuk ke RSUD. Nggih, RSUD. Monggo, mangke saya ini pripun. Nek kesulitan membawa kita siap bantu. Tapi nek pun kasil nggih pun. Sing penting asal obat. Tak tinggal mulih nggih, Kang. Sehat selalu ya. Amin. Teng dalem mawon ampun tindak-tindak nggih. Aja nggawa barang ning tanganmu bahaya semua. Ya. Wong niku kawat kabeh wae, Pak. Yang penting yang urgent ini tadi lho, Pak. Puskesmas segera. Nggih, mau tak langsung segera mriko. Nggih. Mbah Ngadimin ngoten. Mbah Mudin. Nggih. Pak Kadus. Sukses selalu. Salam pagi Pak Lurah. Nggih. Ayo pulang dulu aku. Assalamualaikum. Pak Sawan, tak tinggal dulu ya. Jangan kemana-mana. Oke. Okay.